KFC beri bayangan nombor 99 bakal import baru sebaik Diogo Luis Santo dan pernah beraksi menentang Messi. Sang penyudi dikhabarkan akan membawa masuk penyerang import dari El Salvador, Nelson Bonilla pada pusingan kedua jendela perpindahan Liga Malaysia. Bonilla merupakan seorang penyerang yang berpengalaman beraksi di Romania, Portugal, Azerbaijan, Turki dan beberapa kelab Liga 1 Thailand seperti Pon FC, Bangkok United, Sukhothai FC serta Chiang Rai United. Nama pemain berusia 33 tahun itu mungkin kurang dikenali dalam kalangan peminat domestik, namun siapa yang mengikuti saingan Liga 1 Thailand pasti menyedari bahawa reputasinya sebaik bekas import Johor Darul Ta'zim, Diogo. Ketua pasukan skuad kebangsaan El Salvador itu juga sudah meledak 77 gol sepanjang beraksi di saingan Liga Thailand dari musim 2018 sehingga 2023. Selain berstatus penyerang disegani di saingan Liga Thailand, Bonilla juga berpengalaman pernah beradu dengan bintang bola sepak dunia, Lionel Messi pada aksi El Salvador menentang Inter Miami. Khabar angin Bonilla bakal menyarung jersey Terengganu semakin diyakini apabila admin Terengganu memuat naik hantaran 98-1 sama dengan yang seolah-olah memberi bayangan pemain itu bakal menyarung jersey 99 bersama sang penyu nanti. Kehadiran Bonilla mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ivan Mahmud apabila difahamkan dia kini sedang menjalani pembedahan di Finland bagi membantunya mendapatkan rawatan yang berkesan dan kembali beraksi bersama KFC. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.